Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para muda. Di video kali ini aku bakalan sharing tentang perjalanan mudikku ke Bali di bulan Februari tahun 2020 kemarin. Alhamdulillah, kami sekeluarga bertujuh bisa mudik ke Bali dengan selamat hingga pulang ke rumah. Nah, pengalaman naik mobil Jawa Bali dengan kendaraan pribadi kemarin itu seneng banget, terlebih dengan Toyota Innova yang bagian dalamnya itu cukup luas untuk ukuran kita bertujuh, kemudian dengan barang-barang bawaan namun masih muat. Itu alhamdulillah banget. Terakhir kali mudik keluarga dulu itu udah lama, sekitar 3 tahunan. Nah, alhamdulillah di bulan Februari kemarin bisa tercapai juga mudik kembali. Perjalanan hampir kurang lebih 24 jam dengan 4 kali istirahat. Itu kita istirahat di Rembang, kemudian kita juga beristirahat di Banyuwangi. Nah, buat teman-teman, tipsnya kalau mudik bisa bawa barang-barang yang diperlukan secukupnya ya. Kemudian jangan lupa juga bawa air mineral dan bawa bantal juga penting buat sandaran punggung, buat bolak-balik di dalam mobil nantinya. Karena perjalanan 24 jam itu cukup melelahkan juga buat punggung jika kita tidak terbiasa melakukan perjalanan jauh. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Terima kasih Toyota yang sudah membuat mobil lapang, nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk Toyota ke 50 tahun.